AX6000 1 biji dan AX652 2 biji untuk lantai 1. Jadi posisi ruang inap seperti ini, Pak. Ruang inap seperti ini. Ya. Adapun ukurannya kurang lebih dari sini ke sini ke tiang ini. Ini berkurang 4 meter. Dengan ventilasi yang terbuka itu ada 2 biji. Ya, sama semua. Ini ruang inap. Jadi untuk ruang inap lantai 1 tidak memakai sekat atau los. Ya. Adapun formasi tip Twitter yang saya gunakan di RBW ini, susunannya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi lantai satu ini 1, 2, 3, 4. Dilangkahi dua sirip, 1, 2, terus pada pasang lagi titer, 1, 2, 3, 4, langkahi dua sirip lagi, 1, 2, terus pasang titer lagi, 1, 2, 3, 4. Jadi itu termasuk juga di sini 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang di depan ini arahnya ke belakang, semua mengarah ke belakang. Semua mengarah ke belakang. Terus yang dari arah belakang twitternya pemasangannya seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, saat langkai 2 juga, 1, 2, 3, 4, langkai 2 sirip, 1, 2, 3, 4, sama juga ke sini, 1, 2, 3, 4. Dan untuk di ruang tengah inap ini saya memasang Twitter heksa yang berbentuk heksa. Dan untuk Twitter tariknya ini ada dua buah menggunakan AX65 1 dan 2 AX65. Untuk jelasnya mungkin nanti saya gambarkan di coret-coretan supaya lebih jelas untuk formasi Twitter yang saya pakai di gedung ini, Pak. Lar lantai 1 ini banyak menggunakan kurang lebih ya sekat gantung kah, kurang lebih 60 cm dari sirip, terus los ke belakang. Untuk lantai 2
kurang lebih 120 kali 120, terus lantai ke 3 ukurannya juga sama, kurang lebih 110 kali 110, dan untuk lantai 4 yang paling di atas itu berukuran kurang lebih 90 kali 90. Iya. Ya, sekarang kita berada di lantai 2. Jadi untuk larnya kurang lebih tadi 120 kali 120 cm. Dan menggunakan tweeter lar, tarik lar satu AX6000 dan satu lagi AX65. Jadi RBN menggunakan sistem dua suara. Jadi terus untuk sekat, sekat yang digunakan yaitu sekat palang dengan ukuran kurang lebih dari ujung ke ujung ini kurang lebih 2 meter, dan ruang yang terbuka ini masih ada kurang lebih 3 meter dan los ke belakang ke ruang inap. Ya. Ya, di ruang inapnya ini berukuran kurang lebih 12 kali 5 meter. Dan untuk formasi tweeter yang digunakan sama yang digunakan di lantai 1, yaitu menggunakan 4 biji dari 1, 2, 3, 4. Ini semuanya menghadap ke lar. Semuanya menghadap ke lar. Dan untuk di tengah menggunakan tweeter heksa. Menggunakan tweeter heksa. Dan untuk yang bagian depan ini mengarah ke belakang untuk tweeter inapnya. Jadi yang tweeter inap yang bagian depan menghadap ke belakang, dan yang di belakang menghadap ke depan. Terus di tengahnya ini ada tweeter heksa. Sedangkan untuk tweeter apa ya, tarik, ini ada tarik satu biji dan di belakang ada dua biji lagi, satu dan dua. Jadi entar sekarang kita akan naik ke lantai 3. Iya. Jadi untuk larnya juga sama, ukuran 120 kali 120 tweeter AX6001 AX65 lar ukuran 120 kali 120. Untuk sekat sama dengan lantai 2, jadi 2 meter yang ditutup sampai di sini. Terus tweeter tarik, tweeter tarik satu biji, terus tarik juga di belakang ada dua biji, satu, dua. Jadi ini terbuka kurang lebih 3 meter. Formasi tweeter sama. Jadi yang tweeter di depan menghadap ke belakang dan yang
Twitter 4 baris ini yang untuk Twitter inapnya menghadap ke depan dan di tengah ada Twitter Hexa. Ventilasi sama. Jadi ada sebagian yang ditutup, sebagian yang dibuka, jadi tidak terbuka semua. Ada beberapa titik aktif ini untuk lantai 3. Saya hitung-hitung kurang lebih ada 1, 2, 3. Oh iya, ada 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ya, cuman 7. Oke, kita sekarang lanjut ke sekarang kita berada di lantai 4. Ya. Jadi untuk lantai 4 larnya ini berukuran kurang lebih 90 kali 90 dengan menggunakan Twitter AX5000 dan AX65. Ya. Jadi untuk sekat yang berada di lantai 4 ini, jadi 2 meter ini kita bagi dua ruangan. Bagi dua ruangan. Ya. Ini bagi kita bagi ada bagi dua ruangan. Bagi dua ruangan seperti ini. Ya. Iya. Untuk Twitter tarik kita gunakan 1 buah AX65 dan 2 buah di paling sudut belakang 1 dan 2 menggunakan AX65. Iya. Jadi LMB-nya yang di sana itu, Pak. Iya. Sekarang kita lanjut ke ke lantai 5, hubungan. Oh, sorry, ini untuk promosi Twitter sama, jadi formasi Twitter inap sama juga, jadi dua baris, 1, 2 sampai ke depan ini menggunakan 2 buah menghadap ke belakang, terus di sebelah sini juga gunakan Twitter yang sama, jumlahnya Twitter sana menghadap ke belakang. Terus ada Twitter Hexa dan dari belakang ini juga menghadap ke depan. Jadi untuk sekatnya hanya berukuran dari depan ke sampai tiang. Ini 4 kurang lebih 4 meter.